Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik ya. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang lagi usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini aku mau makan. Aku habis kerja, aku habis masak, dan aku lapar, jadi aku harus ngisi bensin dulu. Dan ini makan siang aku, makan siang yang cukup sederhana, tapi aku tuh selalu kangen masakan ini. Kalau aku masak ini atau makan ini tuh aku jadi inget apa ya, inget kampung, inget ibu aku. Nah, di sini aku tadi masak ini nasi putih seperti biasa. Kalau aku masak nasi putih tuh suka nggak pakai garam, nasi apa ya, nasi putih seperti biasa di Indonesia. Beda dengan di sini kan, kalau nasi putih suka dikasih garam sama minyak, tapi kalau aku nggak, karena buat diri aku sendiri. Nah, ini ada nasi putih, ada sambal, ini sambal bawang ya, sambal mentah gitu loh. Terus ada tahu cokol atau tahu isi, tadi aku beli di Indonesia tapi tinggal satu, dan ini udah dimakan dua, aku beli tiga karena di sana lagi habis, aku kesiangan. Dan ada telur dadar, tentunya aku nggak ketinggalan akan telur dadar karena telur itu kesukaan aku. Dan ini tadi aku beli bayam guys, nih bayamnya nih, aku sayur gitu aja, sayur bening gitu aja. Nah, ini bayamnya. Dan aku juga beli ini martabak pisang keju tuh. Dan tentu ada minuman kesukaan aku, Fanta sama es. Nah, inilah menu makan siangku guys tuh. Makan siang yang cukup sederhana tapi nikmat. Tapi nikmat. Langsung aja kita makan yuk. Kita langsung makan. Aku keringetan ya karena aku habis masak juga. Jadi sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. Dan aku udah cuci tangan ya. Ini aku pakai kamera kamera depan. Jadi kalaupun aku makan tangan kanan juga pasti kelihatannya tangan kiri. Tapi ya nggak apa-apa. Kita tuang aja dulu. Ini apa kuahnya? Ini tuh pasti kalau orang-orang yang kerja di luar negeri tuh pasti pengen banget ini guys. Tuh. Sayur bayamnya. Wih, yummy. Lucu banget. Aku tadi juga beli kangkung juga. Kita kasih kuah. Nah, kita singkirin ini dulu. Nah, ini menunya. Tuh, sayang aku tadi nggak beli kerupuk. Lupa. Udahlah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung cicipin makanan yang cukup sederhana ini. Tapi sungguh nikmatnya luar biasa. Sama sambal bawangnya tuh. Sambal bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jatuh. Enaknya ya Allah. Telur, karena kesukaan aku tuh telur. Jadi, aku tiap hari makan telur. Seger banget ya Allah. Kayak inget di kampung. Kalau lagi kayak gini tuh. Dan ini tuh makanan favorit aku banget. Bayinya hijau banget. Dan alhamdulillahnya itu majikan laki-laki kalau beli telur tuh banyak.
Seger banget pokoknya, ya Allah. Ambil bawangnya. Aku tuh habis nggak enak badan, pengen makannya seger-seger, kuah sama sambal. Ini tahunya. Nambah. Tadi aku belinya 2 ikat, dan ini aku masak 1 ikat. Berapa tadi ya? 2 ikat tuh 4 real. 1 ikatnya 2 real. 2 real berarti 8.000. Sambelnya, ya Allah. Pedes banget. Minum dulu, pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh yang pedes sih, tapi kalau pedes banget juga nggak bisa. Ini pedes, pedes banget. Kupingnya sampai panas. Aku tuh suka sayur-sayuran itu, guys. Kangkung, bayam, pare itu. Ya Allah.
pedas tapi nikmat. Meler rubelnya, ingusnya meler. Jangan ada sisa. Kalau gorengan 1,5 real, satunya berarti 6.000, satu gorengan 6.000. Panas kupingku, habis pedes banget, habis cuci tangan, telinganya panas. Cabenya pedes banget, pedes jontor. Minum dulu. Kita kasih ini martabak pisang, pisang keju, biar nggak pedesnya, biar hilang. Oke, buat penutup aja ya, supaya tidak pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Biar pedesnya hilang. Maaf, nggak pakai peso, pakai tangan aja lah ya. Tuh ada pisangnya. Pesonya di dapur, ini aku di ruangan ini, ruang tamu perempuan. Pisangnya. Kenyang. Alhamdulillah. Ini buat nanti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nikmat banget, mantap banget. Seperti itu tadi ya, aku bikin apa ya, sayur bayam, sambal bawang, telur dadar buat makan siang aku. Dan buat majikan tadi juga aku udah bikin ayam, sayur. Kalau aku tuh nggak pernah ikut makan mereka, aku selalu masak sendiri. Dan itu nikmat banget tadi, ya Allah. Itu tuh yang dikangenin para yang kerja di luar negeri pastinya ya.
terutama aku tuh suka banget yang namanya bayam. Pokoknya terima kasih ya, bye bye. Pokoknya semuanya terima kasih yang udah dukung Safa Channel. Seperti itu tadi aku makan siang aku. Terima kasih banyak pokoknya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung Safa Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.